serius lah, banyak bunyi ya. Pening bunyi ya, Diri. Pening. Ini serius lah. Pening ya, Siun. Beb, terus di mana, Beb? Beb, kalau ada. Aira kata nak es halaman untuk Pia. Oh, halaman lo. Pia, tengok Pia. Bos, Pia. Bismillahirrahmanirrahim. Hey Koro, welcome to my YouTube channel AI. Okay, so halaman. Chef Lokman, hari ni nak masak apa Chef Lokman? Hari ni saya tak tahu nak masak apa. Apa beritahulah. Okay, so hari ni saya nak masak Maggi goreng basah yang dalam cerita senario. Oh. Ah, yang Wardina masak tu. Oh, aku tak tengok. Kamu tak tengok senario? Aku tengok senario. Tapi tak ingat hak mana sah? Sebab senario banyak sangat. Ni weh, hak you buat roti canda tu. Banyak senario, hak mana sah? Tak ingat. Hak wahir jual roti canda. Jual roti canda banyak. Sah lagi lo. Eh, banyak. Tu. Oh, ya lah weh kedai tu, kedai dalam backpack tu. Ingat tak? Aduh. Ah, start masak. Itulah tu. Ah, so, yang pertama kita kena ada bawang putih, bawang merah, tomato. Okay, so ini saya gunakan Maggi yang gardenia. Aku kopi tak ingat aku. Minyak, kicap manis, sos cili, sos tiram, kicap seasoning, kicap masin, black pepper and then perincah dia lah. Okay, so yang first kita kena hiris dulu bawang merah. Merah hiris. Saya tengah masak bukan tengah hiris. Gapuh lho, man. Hiris. Sama lah gitu. Hiris. Pedih mata. Hiris. Pandai dia. Aduh. Tapi aku tengok mungkin sama masak lho, man. Aku sama masak tak sama hiris. Kenapa? Kenapa mesti saya? Kenapa? Hiris lah, banyak bunyi ya. Pening bunyi ya, Diri. Pening. Hiris lah. Pening ya, Siun. Aduh, aku pedih mata ni, mata tua. Ubeh. Siap korang. Eh. Hiris cepat-cepat lah. Sabarlah. Haji ni. Sabarlah Siut. Kau bayar aku berapa je? Kau bayar aku berapa? Lambatlah budak ni. Buat betul-betul lah. Sabarlah. Hai. Ibising lah dekat luar. Dahlah buka kedai lama. Apa? Orang buka kedai pagi-pagi. Kalau kau buka kedai masa ni, memang tak ada orang datang makan lah. Aku demam lah. Tengok aja semalam sikit je orang makan. Sebab kau buat konten lewat. Ya. Yeah. Kau kena buat kerja awal-awal pagi. Kecek banje. Okey, kecek banje. Kau kena buat awal pagi. Bukan buat lewat-lewat macam ni orang dah tak ada. Kenapa kau marah-marah aku? Kena marahlah. Sebab masakan kita sedap kena bagi ke orang ramai. Ya, betul. Okey, kemudian kena potong apa ni? Tomato. Yang ni buat je dadu. Jangan kecil-kecil sangat sebab nanti dia mengecut kau orang. Oh, pedihnya mata aku lok meh. Lok sikit tu pedih dengan aku ni. Oh, gitulah. Piu Lokman. Okey, seterusnya kita kena bawang putih, korang kena chop-chop lah. Kak-kak gitu. So, kita bagi Aira buat kerja sebab selama 2 konten, 3 konten saya yang buat kerja. Saya nak rehat hari ni. Kenapa awak claim, Lokman? Hah? Kenapa awak claim? Kena claim lah. Eh, Lokman payah tak? Buat sendiri. Buktikan yang perempuan boleh tanpa seorang lagi. Ya, boleh. Aira boleh. Aira boleh. Buktikan yang maruah perempuan, kekuatan perempuan lagi kuat daripada seorang lagi. Ya, boleh. Boleh, Lokman. Boleh, Lokman. Tunjukkan dan masak seorang diri dan buat konten seorang diri. Kenapa, Lokman? Tunjukkan wanita yang boleh berjaya. Tanpa seorang lagi, saya pergi dulu. Lokman, kaki mana? Ayah boleh berjaya tanpa seorang lelaki, kenapa pula lelaki di sini? Sebab kau bukan lelaki lho, man. Lepas tu? Kau perempuan. Ya. Yeah. Lelaki jadian. Ini ada belalai. Takutlah. Aduh, pening mata. Apa? Pedih mata aku. Saya demam hari ni korang. Tapi kena buat konten jugalah sebab saya... So, sambil tunggu tu, kita kena panaskan dulu api. Ya, yeah, letak minyak lah, meh. Kena letak air dulu? Dah tak, ya minyak dulu. Ya nak tumis dulu. Panaskan dulu api. So, kita panaskan kuali dulu, guys, eh. Bukan panaskan kuali, panaskan api. Dah. Babuk kau. Ha? Aduh, aku tak nampak bau, aku kena pakai spek lah pula. Banyak penyakit lah, apa eh. Kenapa yang korang bila perempuan ni dia banyak penyakit? Saya tak faham lah. Saya dah pening dah saya memikirkan benda ni. Dah banyak kali dah saya google apa semua. Saya baca lah dia cakap perempuan kalau semakin cantik, semakin banyak penyakit yang akan ditimpa.
aku baca fakta. Dia kata semakin cantik seseorang perempuan tu, semakin banyak penyakit yang akan ditimpa. Okay, penyakit. Ada? Makin berimannya seseorang, semakin banyak lagi ujian. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih bagi ku ujian ya Allah ya Tuhanku. Ya, kita kena bersyukur dengan ujian yang ada. Terima kasih Lokman kerana mengingatkan Gon. Orang lain nak ujian. Terima kasih Lokman. Jadi aku ujian Lokman sekarang. Ah, syik kamu. Ujian aku pula. Hah? Ujian aku pula. Syik aku. Tapi aku cubalah untuk hadap dengan betul lah. Walaupun di dalam hati ni banyak yang menyumpah apa semua. Kenapa nak hidup api tak boleh ke? Banyak sikit minyak tu. Banyak dah ni. Banyak sikit. Aku nak buat AI team gemuk ni. Aku nak buat AI team gemuk. Sedekah lemuk lah. Ada yang komen. Sedekah lemuk air aku lemak sikit. Eh, kalau boleh transfer aku minta lah modal lah. Masa nak cari transfer? Mek, buka airdrop. Buka airdrop. Aku nak transfer. Syik lah. Sebab tangan murah dia. Android. Tapi yang komen pun tak sedia rekod komen lah. Aku tak ada nampak rekod. Ada lah. Transfer. Cia Aira transfer sikit. Lembut Aira. Banyak. Letak. Lepas tu kita letakkan. Ya, ya lah. Aku nak cok ni. Aduh. Tak payah cok. Tak gitu je. Okay, kemudian kita akan tumis bawang. Bismillahirrahmanirrahim. Weh, sakit lah. Lu weh. Buat apa mecik mulut ni? Buat apa mecik mulut letak gitu tu buat apa? Oh, hari dah bawa upah basuh ni. Aku tak ingat. Bukan bawa upah basuh. Mungkin letak gitu. Weh, sakit tu. Oh, dia letak selu-selu lah. Dah tahu minyak. Ya, aku nak ni. Aku nak ada style. Freestyle. Hak tu capok dia letak. Style wallet meh. Style letak muka muda ni. Padai muka. Dia boleh sapuk gitu. Makan ni. Mana boleh sapuk. Tak boleh. Kenapa? Nak tak minyak lagi? Sebab kita akan buat dia berkuah. So, kena lebih kat uang. Kena lebih kat minyak sikit. Aku tak banyak dah di minyak. Tak banyak tau. Sorry, chef. Okay. And then, kita akan masukkan air. Tunggu sampai naik bau. Masukkan air. Saya buka air aku. Semua ngabadi eh. Ni pinjam yang Faridah punya. Thank you Faridah. Banyak sponsor daripada semalam lagi. Sponsor air lah apa semua. Sabar, sabar. Bagi pecah minyak dulu. Aku nak lepak kamu air ni. Loh. Loh gak smart. Gak apa. Okay, asyik banyak Lokman. Ui, pandai lah Lokman masak. Patutlah aku tengok Lokman makin berisi sekarang ni. Masak kat rumah eh. Cik banyak. Ya malah nak raya dah tu. Letih lah hari ni. Hari ni banyak masuk konten orang. Itulah. Mu always buat konten awal-awal tak safe. Buat konten lewat. Masalahnya aku nampak mu duduk main game ni sekarang ni. Oh lah, masuk konten orang main game. Dah masuk konten orang lah kita tu. Ya boleh tak? Masuk air. Kemudian, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masukkan air. Ini kita nak buat basah eh. So kena masukkan banyak sikit. Kemudian masukkan tomato. Bismillah. By the way, ni resepi daripada Wardina eh. Ha, kalau korang tengok rancangan pula dah. Cerita senario dulu tu, ha, dia buat Maggi macam ni lah korang. Tak banyak sikit. Kemudian kita akan masukkan Maggi kita. Air banyak sikit. Dah lah, gua tu banyak. Maggi banyak air sikit. Dah, aku tak nampak ni. Gabung. Kalau letak beg, letak lalu. Letak lalu, man. Bismillah. Dia tak boleh rebuh dulu. Aku tak ada sepi yang buat game ni. Tak lagi tu. Aduh. Sorry lah sebab saya tak pernah. Rupiah banyak. Nanti benda tu jadi hacur. Okay, sorry. Itu jadi main Maggi. Okay. Lepas jadi ke apa? Benda tu melekat tau. Apa benda melekat tau? Weh, takut. Duh, mu tahu dah dia tunggu Maggi kita. Sebab semalam dia nak tunggu ke apa tu? Chicken Sweet Roll tu. Aku janji dengan dia. Aku akan buat balik. Satu tak ada. Tengok-tengok tapi dia makan-makan. Pian dengan Mak Wei duk makan. Habis buat membalik tu ke? Saya buat makan lagi. Saya goreng lagi. Lah, saya goreng lagi. Saya goreng isi ayah. Tapi yo. Dua gitu. Mak Wei. Mak Wei dengan Pia. Lapa benar orang tu. Lapa. Dah lah siwit tu habis dah. Ya goreng lagi. Aduh. Yang sedapnya aku buat. Kau pergi omong buat pulut tu. Tengok sweet-sweet. Mana tak hancur apa Maggi? Tak hancur mulut tu air sikit. Ni tambah lagi air. Thank you Faridah sponsor. Okey, bye. Okey. Kita akan tunggu sampai Maggi tu apa ni? Sakit gigi aku kecil. Cai. Hai, Maggi cai. Bengong apa Maggi cai? Mau beli Maggi mana? Lihat dulu, chef. Tu makan. By the way, ni makan dari konten Faridah. Korang jangan lupa support konten dia, okey? Dia buat Maggi apa ni? Spaghetti carbonara. Sedap gila. Patutnya untuk letak gitu lalu Maggi tadi. Dok, aku tengok resepi awak gitu. Dia buat kat mana? Ha? Dari cerita. Ha. Tu dari cerita. Dari cerita resepi. You tak kat belakang. Oh, ya. Aku tinggal sebutin. Mungkin nak buat biar air mendidih baru kita letak. Ni air tak mendidih. Dah, aku tengok cerita.
Bila air tak mendidih. Lepas tu lagi habis. Aku kena bagi mendidih dulu. Bila air mendidih, menutup Maggi baru cepat larut. Ni tidak. Air masuk dalam Maggi jadi benda tu berkembang. Bapa Wardina masak gitu. Itu style dia. Biarlah. Ini style air lu eh. Dia betul-betul masak. Dia betul air tu betul-betul panas. Ni mu air tak betul-betul panas. Sok letak sok. Ya ada letak air letak mula. Gugur aku. So kita tunggu hancurkan dulu. Kau main masak Maggi gitu kalau? Dah. Aku Maggi aku pelik sikit. Aku suka Maggi yang tak ada kuah. Jadi aku buat yang kering gila. Dah mula rebuh Maggi tu buat kan mula-mula? Ha? Mula letak air, buka api letak Maggi tu. Aku tengok step Isha. Isha buat gini. Habis belakang tinggi tak suara ni. Ya aku baca. Tak. Isha, dia akan letak air, letak Maggi. Lepas tu buka api kuat kali nak suruh Maggi cepat masuk. Oh, tu salah. Kau kena bagi air Maggi dulu. Bapak pun just Isha. Isha tengok Isha. Mu jangan sampai Isha try stop mu. Isha, masuk malik Isha. Ya, aku ayak mengikut fakta, kena air mendidih dulu. Isha reka resepi sendiri lah, bukan apa mu ikut wah horek lah semua. Oh, kita ikut wah horek, wah betul. Wah betul ke pun mu? Wah lima, wah lima syolek. Kita tengok naik Maggi jadi bekok, sebab apa? Sebab mula tak awal hangat. Sorry Maggi. Tak ada kacang, boleh kena tunggu. Kena tunggu dulu, memu ni pandai kau dok? Enggak. Kejap. Aku. Mu jangan nak teka-teka lah. Okay, aku tengok macam sarjan hak polis. Sarjan hak polis. Polis memang sarjan. Bukan, hak ngaruk. Ada bisa. Oh, nama gapa dah tu. Tada. Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Bawa ada misal tak? Aduh, beratlah lho main ni. Memang aku tiru je pun misal. Tiru je pula dah. Sarjan ke apa aku tak ingat nama dia. Aduh, kemudian kita akan masukkan sos tiram. Masukkan cepat lah. Bismillah. Dia dah kering lah ni. Itulah. Masukkan sos tiram sikit. Oh, dia lebih kurang satu sudu ke macam tu lah. Kemudian masukkan sos cili sikit. Oh. Buka ni. Buka. Kicap sikit. Oh, aku minat kicap ni. Tak apa. Dia akan... Oh, apa? Mencik muka aku. Hei, kau tengok ni. Aku masuk pun tengok ni. Mencik muka. Dengar. Bukan dia orang ni. Gapa lagi sana ni? Tak lagi. Bergak lah. Bismillah. Gila kau budak ni. Okay, kemudian kicap masih dah masukkan. Masukkan apa ni? Masuk Maggi. Seasoning. Sos. Ya, itu ya. Awal air pun tak? Ya, bubur ni. Okay, kemudian kita akan masukkan perencah dia korang. Banyak lah. Okay, lastly kita akan masukkan black pepper sikit. Black pepper ni yang banyak sangat sikit lah. Bismillah. Kacau. Ni masih tak basah, letak air sikit. Dia cakap kalau nak basah, kena tambah air sikit eh. Okay. Cau siapa? Basah ni, tak kering ni. Tak eh, sebab nak letak telur. Oh, tak telur. Ya. Yeah. Okay, kemudian kacau. Yeah. Kita akan masukkan telur. Tak pernah bila lalu air. Oi! Dia nak birthday mu dah eh? Anak gonggong lah. Anak gonggong, aku gorgon gila. Anak gorgon lah. Aku dah tukar nama Barbie. Barbie? Barbie. Barbie gone. Barbie gone. Okey, sementara tu saya nak keluar kemas anda. Saya nak ambil apa ni? Ah, ni pun. Ni bila dekat Ani PM makan. Kamu tahu mak you sayang Ani pun. Ani tu masuk konten dia. Ani tu pergi kubek kita ni. Oh, aneh. Hak tu oh. Aneh bawa. Oh, sayang aku tu. Sayang mu juga. Oh, aku sayang. Minat ajak sayang dia. Aduh. Dia baik tak? Masalahnya bawa ni dia tak ada mood. Lepas aku senyum dia. Tak layak bawa aku. Sombong pasal aneh. Aku tegur. Bos, okey ya? Tidak okey lah. Kenapa? Kenapa? Tak ada. Itu awet sudah tipu sama saya. Siapa? Adalah dia. Ya, ada awet. Ada awet? Dia broken lah tu kiranya? Aduh, aneh. Dah. Kucing habis lah tu. Habis? Habis dah. Okay, so now dah siap kita boleh tutup api. So kita akan rasa dulu. Bismillah. Ya, rasa kita tunggu saya rasa. Sekejap. Rasa kena ni. Aku dah tak boleh makan Maggi. Tak. Apa rasa? Ya, tak boleh makan Maggi kot aku. Apa bodoh? RM1. Ya. Aku nak masuk. Korang, saya tak ingat dah. Omeh dia tak boleh makan Maggi dulu. Rasa dia sekarang tak habis. Gerah lah. Omeh tahu lah kalau kita dah. Waktu dia kau tapi yang sakit buah pinggir. Bila? Sebab aku tak suka masak mana Maggi. Mimbau kenangan yang tidak pahit. Dah. Okay, so now kita akan hidangkan untuk AI team. Let's go.
So, saya akan hidangkan. Tak tahu berapa orang AI team yang ada lagi. Ya. So, Aira hidangkan lah lama pergi-panggil. Tak. Okey lah, man. So, macam ni lah korang. Kejadian Maggi goreng Wardina ni. Kalau korang nak basah lagi, korang boleh apa tu tambah air lagi. Ha, dia sedap-sedap rasa dia. Dia tak ada pengepit lah. By the way, dia buat tambah. Dia buat yang version pedas. Tapi disebabkan ada yang antara kalangan kita orang ni tak boleh makan pedas. So, saya tak letak lah cili giling. Ha. Kalau Wardina tu, dia letak cili kisar tau. Sebab dia buat Maggi goreng basah yang pedas. So, saya nak hidangkan. Maggi goreng basah. Tapi apa? Maggi lagi? Yeah. Kita minum Maggi lagi. Maggi selamanya. Makan-makan. Waalaikumsalam. Ni Maggi goreng ni. Maggi goreng sinario. Sinario. Yeah. Ha, aku tiru resepi dia. Makan. Cedok lah Faridah. Tu siapa dia? Oh, dia grab tu. Lepok tu orang kaya. Orang kaya. Aduh, rasa lah rasa. Okey kau? Sedap tu. Sedap tu. Kecik kelate. Sedap sebab. Makan. Kak ada hamba kerja Petronas kau? Minggi goreng. Weh, muntah. Muntah dengan muka aku, Tin. Tadi pecik kicap. Lepas tu Lokman tak biar aku lak, Tin. Tadi kicap. Ya bodoh. Oi bodoh macam mana? Tengok apa dah tu. Mana hati? Sampai ke kening. Makan. Aduh. Comel lah temu. Okey dok? Sedap okey? Sedap. Aira boleh buka. Buka senario. Oh my god, Aira sedap je. Thank you. Dok main tutup lah api. Dah. Aduh, makan. Sedap. Ui, boleh kalah mi goreng mamak? Lah, Iman tu. Ya. Makan. Guys, rasa dia memang sangat sedap. Kak Gun rasa masin. Sedap. Apa dia? Pedas. Kamu cukup. Ambil lah. Kayaknya dah habis dah sampai dah. Lah, nak balik lah kak. Suka makan besar-besar gitu. Tu makan tu. Ha. Biar menjaga kulit.
Mana partner mu, Pia? Partner mu mana, Pia? Dia baru balik mati. Kat bawah. Kat bawah. Aduh. Datin macam mana datin? Rasa datin? Ops. Okay, datin macam mana datin? Fluffy. Weh, dia takut punya hang tu. Trauma budak tu. Datin Pia? Macam mana? Saya kena datin Pia. Saya bodyguard datin. Bodyguard datin. Kau ni bodyguard? Kau ni anak dia. Lomek, you buat apa kamu, Lomek? Saya buat apa kamu nak ni? Aku tak ada. Aku Melayu. Aku... Ya, dia nak jadi anak ikan datin. Aida, nak jadi anak ikan. Aida, jadi anak ikan. Aira kata nak ejar Lomek untuk Pia. Oh, Lomek. Lomek, aku jadi dia Pia dalam konten yang mari. Aku nak ejar mu kau dia. Mak Wei ambil kat aku. Eh, boleh juga. Boleh? Pada hari ni dia more tu bukan konten makan-makan tapi konten tu dia makan. Memang... Kenapa? Betul ke masih sama? Hmm. Ya, masih. Ya. Dah. Dia ada part dia. Cuba senyum. Aduh, so dia bukan konten makan-makan sebab saya pun buat time diorang semua dah balik sebab ni konten tutorial memasak. Sebab tu lah tak ramai orang yang ada. Semua orang dah balik lah semua. So itu je lah konten saya pada hari ni. Jangan lupa support semua Farida, Lokman Musa, Fatin, Shakira dan juga Pia dan semua IT lah. So bye-bye. Oi Datin. Mungkin dia peteran dah oi. Hello, my Datin, okay? Oh my god, sorry. Aku takut apa ni? Kesihatan. Pak makan. Yo. Aduh, tadi Una balik dah. Una balik dah? Ya. Aduh, bapa dia balik. Aduh, ada lagi budak ni. Pada korang yang mana ambil video daripada YouTube, di post TikTok, ambil sikit-sikit. Kesian, Pia menangis. Video dia 30 minit dia post. Yo. Dalam bukan satu video. Banyak video, betul tak? Hmm. Ya, ni lah video tak baik lah. 30 minit full satu video dekat TikTok. Sial lah. Tak baik lah korang. Kita orang pernah cari duit tau duk. Malah pun aku adalah komen dekat satu TikTok ni. Jari lah aku nak ngamuk. Tak baik lah. Sedap weh. Lagi senario. Hot Wardina tu. Tapi saat ni basah je. Kini tak basah sangat. Kini basah kot. Basah kat sikit. Maggi goreng ni. Dia sedap pun basah. Ya. Aku bukan tak nak makan banyak. Aku cuma macam. Kenapa Pak E? Siapa? Joker dikecewakan ke Joker? Tak. Untuk jadi Joker dia kena kurus. Tak boleh gemuk. Apa pun tengok aku gemuk, apa tengok aku? Aku dah cerita. Pak E, aku nak jadi Joker. Jadi tak? Ya. Kau boleh main aku. Tapi kalau saya kejam kan? Aku ni je tak? Weh, macam sama je aku duduk dengan dia. Aduh Pak E, boleh tak bagi tips lah untuk jadi Joker ni Pak E? Aku teringin lah jadi Joker. First, senyuman dia kena nampak ni tepi. Eh, tak boleh. Kalau senyum dah tak jadi dah. Ale, Joker tak pakai pagar. Oh. Aku ni dah Harley Quinn. Joker ada gigi tau. Nanti aku akan kita sama gigi eh. Bukan ni Joker yang version dark web punya lah. Yang version budak-budak macam tu. Boleh. Teringin aku nak pergi cari baju dia balik ni. Joker untuk rancangan kids. Weh, tak sabarnya aku. Tak sabar. Sebab aku dah practice dekat rumah. Nisa adalah saksi aku practice jadi Joker malam-malam. Okay, macam mana? Bila aku tidur, aku tak tidur straight lah. Aku jadi gini. Ya, tu nak mati. Kalau tidur gitu, nak mati. Dia macam, ambil aku. Bukan. Sebab aku mimpikan ambil anak. Buat dia jadi gitu tu. Mu tidur gini lah. Ya. Ambil anak, tidur gini. Matilah aku. Wah, nak gitu. Bapa mu boleh tahu Amir Ana tidur lagu tu? Ha? Macam mana mu boleh tahu? Dia nyesal sebab mu tidur. Okey dah, eh. Sudah. Terima kasih. Masin dia cukup lah. Sedap. Dia kena pedas benar. Wardina buat pedas tapi aku malah nak order cili giling tu. Tapi, bagus lah jangan pedas aku. Untuk semua orang suka pedas. Ya, betul. Tapi ini memang tak sedap.
jangan cincu sangat. Eh, aku bayar nanti kat belakang kamera. Aku bayar. Tak payahlah. Aku dah cakap dah depan kamera. Jadi aku kena kecam je. Tak payah. Tak apa. Aku hidup aku memang kena kecam. Eh! Aku tak boleh lah. Siapa buat ambil aku lagi? Eh, itulah kehidupan Joker. Eh! Esok-esok aku dah tak ada nanti orang rindu aku. Tak payah! Nanti kalau aku dah tak ada kan? Eh! Ya, aku nak buat air mata. Aku nak buat air minum. Tak ada air minum kan? Aku dah hantul. Ni tak apa ni. Air ni pia minum nak ni. Eh, lepas tu? Air aku. Aku ni lagi. Ah, boleh. Saya tak leset mulut dekat ni. Aku pun tak leset, aku mulut. Jangan risau. Gapa tadi kita kecat tadi? Eh, baik. Okey tak? Akan merindui. Okey, kenapa ambil anak? Dia ambil anak sebab bila aku tengok dia, aku nampak masa depan aku. Dia tengok mu. Dia tengok masa silam. Gelap sangat tu. Dia tengok masa silam lah kata. Oh, inilah benda yang lepas ni. Mungkin dia nampak gelap sebab dia tengok menerusi lubang gigi aku yang tak ada. Tak ada dia. Ui, mengecik eh. Wow. Itulah special kita. Ui, ini adalah maaf. Rancangan splash. Dah menghakis. Kulit aku dah menghakis tadi. Oh, dah sebab aku pakai lengan panjang. Kalau berlubang tu, dia berlubang baju. Oh, patutlah seluar Adam terkoyak eh. Dekat lutut. Tak, Adam dia pelumbuh motor GP. Betul. Ha, dia suka sangat lutut. Sebab apa cerita lagu tu budak tu? Ni, kaca shock. Kaca shock pun Adam. Aku pun kaca shock dah ni. Oh. Terkejut bila melihat Pak E di sebelah kau ni. Reaksi. Dah aku nak edit lagu saya selalu cinta. 1, 2, 3. Saya selalu cinta kau dengan sapu rasa. Saya sayang kau dengan hati yang biasa. I love ni. Dia kena tau. Ya. Yeah. Tapi dia pelik. Kenapa? Seorang keling, seorang tempat-tempat. Baik. Tapi Aira dah kurus. Terima kasih, Pak E. Aira dah kurus lah. Aira dah ada jawline lah. Ya, dulu gembira. Dulu dia jopas. Dulu jogon eh. Jogon. Best lah borak dengan Pak E. Rasa macam hidup bermakna. Hidup bermakna? Ya. Yeah. Kenapa aku rasa hidup aku tak bermakna? Aku rasa macam sipi je hidup aku nak berakhir. Aduh, so aku nak kemah-kemah lah, Pak E. Okay, kemah. Sama tinggal, Pak E. Tolong berambut sekarang, serabut pula aku. Saya sedap dah. Sama-sama. Sedap! Tentu nanti aku dah. Lah. Sedap. Sebelum aku jadikan tengkorak tu hidup, baik kau keluar sekarang. Okay, aku dah jadi Joker dah ni. Sangat.